Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau rencana pembangunan masjid di RT 09, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam rencana pembangunan masjid di RT 09, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, pada hari Minggu turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher dari fraksi Partai Gerindra Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi Dapil Alam Barajo Muslim Taher ini menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung rencana masyarakat untuk membangun masjid di wilayahnya. Dirinya juga berharap adanya peranan pemerintah Kota Jambi yang dalam hal ini Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi untuk membantu pembangunan masjid tersebut. Pembangunan masjid dilihat dan dua-dua komunitas masyarakat dari samping kami ini ada Pak Pak dari bagian kita juga pada ini kami berkumpul membangun masjid dilihat untuk bersama-sama masyarakat. Sementara itu, Romi, Ketua RT 9 Kelurahan Bagan Pete berharap adanya bantuan yang diberikan dari berbagai pihak dalam pembangunan masjid ini. Membuat masjid di lokasi RT 09. Yang alhamdulillah untuk pembangunan masjid ini itu ada bantuan dari pihak developer dan swadaya masyarakat. Ini bersama-sama di sini bergotong royong untuk membangun masjid karena di tempat kami ini belum ada masjid. Dan itu juga antusias dari masyarakat RT 09, mereka dengan antusias sekali bersama-sama untuk membangun masjid Al-Ittihad di lokasi RT 09. Sandi, Jek TV, melaporkan.